Cek sound. Balik lagi di channel Jipo. Jipo channel gaming ya. Oke. Terakhir kita melawan dua bos yang berat minta ampun. Sampai sekarang saya kalah. Oke, betul sehat betul. Enggak. Dulu deh. Oke. Oke, cek progress dulu biasa. Oke. Lagi enggak bagus kau. Oke. Sehat. Kita udah sampai level 16 ya. Oke, kita udah melewati blok 1 pada ini ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, kita sudah selesai semua dan kita balik ke dorm ya. Tidur, istirahat sana. Ada apa? Hi, how have you been? Ternyata dia gitu. Buat saya kaget. Dia ternyata, aduh, misterius, orang misterius, kaget ya. Ketawa sih dengan senangnya. Lalu lagi. It's been a while. Are you well? Sudah lama sekali. Aku baik-baik saja. Tidak, saya kaget. One week from now, there will be a full moon. Oke. Satu minggu dari sekarang akan ada bulannya tuh jadi nggak bulan setengah gini, bulan penuh gitu. Be careful, a new ordeal awaits you. Jadilah, ada hal baru menunggu. Cuma seperti itu kali ya. Apa maksudnya ordeal gitu? You will encounter one of them. Kau akan diserang kali ini salah satu dari mereka gitu. Oh, menarik. Ordeal ya, nah. You must prepare for the ordeal, but time is of the essence. Oh, ordeal itu berarti cobaan. Berarti kita harus siapkan ada hal berat nanti kita. Nah. Oke, maksudnya seperti itu. I'm sure you're aware of that, of course. Aku yakin kau sudah persiapkan itu dengan sebaik mungkin. Oke. I'll come see you again when it's over. Okay. Goodbye for now. Okay. Aku akan sampai jumpa lagi dan aku akan menemuimu ketika hal itu sudah berakhir. Nah. Oh, hilang. Dah. Sleep. Tidur. Mungkin aja dia halusinasi kali tiba-tiba. Oh, lucu. Okay. Dan tanggal 3 tanggal merah ya teman-teman. Oke. Okay. Ya, kita mengalami kelahan. Ya. Oke, sekarang Golden Week ya. Jadi ribut. Dan kita bisa mesen-mesen di TV ya. Mesen-mesen di TV. Mesen-mesen barang tuh. Dan kita cek dulu siapa tahu benar. Oke. Okay. Oke, ya, enak juga. Oke, dan ini dia tanah. Tanah kota tanah kan. Oke. Shopping belanja TV kalau bisa setiap minggu. Kayak setiap hari Minggu tuh bakal ada belanja. Kalau nyari TV tuh. Kayak sekarang YouTube gitu. YouTube, toko online gitu, yang lain-lain kan banyak kenapa toko belanja yang kita di TV segala sumber. Oke. Apa nih ya penawaran yang dia berikan online pas sendiri kalau pas sebab itu ya. Oke. Ada lagi duit. Bye bye. Oke. Matiin TV-nya, matiin deh, hemat listrik ya. Jika saya keluar dulu sebentar ya. Oke, kita udah kembali dan karena ini hari Minggu, kita
Ketekku G, PC, bukan ini siapa sih? MWPG, Pak Ade ya. Ada Maya gitu ya. Maya, ayo kita kerumpi dulu bareng Maya ya. Kita ada sesuatu yang menarik. Aduh, cari jodoh lagi, cari jodoh, cari jodoh. Tanya ke Papel, apa kabar Papel? Ya, senang melihatmu kembali. Kau ingat aku? Enggak, aku gak ingat. Terus aja. Oh, benar kan kau mengingatku? Dia senang sekali sepertinya ya. Oke, ada dia yang senang sepertinya ya. Sepertinya ingatan namanya dapatnya kembali kan? Ini gitu tadi. Oke. Banyak sekali orang-orang yang bermain di sini gitu. Dan di hari yang bagus ini, iya sih. Cerah banget pak. Tapi saya main tengah malam pak kebetulan pak ya. Oke. Apa-apa sih buat menikmati game-nya apa? Oke, okay, itu lanjut. Gak apa-apa buat yang mengerti permainan ini. Ya, permainan ini sangat bagus, tapi ya pathetic. Gak apa-apa lah. Jadi semakal deh. No, oke, okay, I know. Aduh, rasanya dia agak tertekan. Oke, okay, saya jawaban salah deh. Gak apa-apa lah. Mainkan, ya. Jangan pernah memakai namanya guide, ya. Useless, sayang, kasihan. Lebih masih lupa lebih cerah, ya. Oke, okay. Stronger, semua kita masih makin kuat. Ya, dan ada lagi suara misteri itu dan suara misterinya adalah hop, Arcana, ya. Arcana. So I am, so are I, and I am now. Aku dan ada kau dan kau adalah aku. Hybrid Arcana. Main game. Oh. Ya langsung ini, langsung logout. Tanpa basa-basi. Dan kita dengan cepat sampai malam hari gitu loh. Dengan ketika. Ada. Gak sampai malam hari pak, ternyata sampai besok ternyata kita jadi sampai malam aja gitu. Oke, sekarang masih Golden Week ya. Oke, saya ngapain ya pak ya. Oke, coba cek dulu deh ya, coba tahu ada pencerahan. Ada pencerahan apa tidak ya teman-teman ya? Oke, kita cek apa ada pencerahan apa tidak ya? Ada Mitsuru dan Akiko tertidur dengan malas ya. Oke. Oke. Gak begitu, kalau kita perlu bantuan ya kita tinggal buka sakit lagi. Tidur dia. Tidur tuh bukunya di atas situ tuh, bayangin tuh ya. Tuh, bukunya di atas situ, muka situ. Enak banget ya lo. Wah, gue gak bisa semua tidur kayak gitu pak. Kalau buku jatuh sama tidur. Yang saya bisa tidur depan PC sambilnya lah pak. Ini saya bisa pak, kelihatan sedikit nih. Lanjut lagi. Sudah siapa? Nggak ada siapa-siapa. Dan kita setiapnya buang air. Buang air demi meningkatkan kondisi kita yang lebih baik. Ya. Oke.
Aduh, kondisi kita masih belum naik ya. Cek TV dulu deh, ya cek TV. Siapa tahu ada bencana. Siapa? Oke, subjek. Oke, 20 tahun. Famous idol ya, idola terkenal. Pergi sana, Nah, pergi ya, pergi. Go away. Oke, kalau sekarang saya libur, saya ingin mencoba ajak jalan-jalan. Ini deh Yuka, ini ngomong-ngomong, ngapain deh sini ya? Ajak aku dulu deh. Sendiri ya, sama dia sendiri gitu. Kalau album temen tuh emang bagus, tapi lebih bagus kalau kita orang. Ya, kadang-kadang tuh meskipun kita sering keluar sama temen gitu, kadang-kadang perlu quality time gitu buat kita sendiri. Kayak apa? Jalan keluar, ya main PC, main apa gitu, yang manfaat pokoknya buat kita gitu. Oke, makasih jika kalian tertahan. Oke, sehat kek. Oke. Oke, sepertinya mereka menikmati hidup. Menarik sekali. Yuk kita coba apa kita bisa ngajak Kompi Elizabeth dia buat jalan-jalan. Accept quest. Kita lihat apa bisa. Kalau bisa bagus. Karena biar teman-teman tahu Elizabeth ini kayak gimana gitu. Sama saya juga ini mau kenal sekali dua kali gitu. Tapi yang saya tahu dia gaptek. Gaptek kayak lagi gap. Nah, gitu aja. Dan kita accept request ya teman-teman. Jadi sampai lupa. Ada beberapa hal yang lewat. Godet with Elizabeth tanpa basa-basi ya. Kita ajak jalan bareng Elizabeth ya. Melihat seberapa gapteknya dia. Ayo jalan-jalan bareng Elizabeth gitu loh. Gaunnya sangat sakit sih gitu ya. Mulai kayak gini gitu. Ah yes, an intimate encounter with one of your world's rarities. Siapa? Jadi cara bahasnya tuh dia seperti bahwa ini kita gitu, mau ketahui tentangnya ini dunia kita gitu. Yang ngepet tuh hal ini tuh jangan ada gitu. Padahal ini tuh sering ada loh. Air mancur tuh sering ada ya temen-temennya. This must be a fountain. Ya itu pasti air mancur ya. Itu udah pasti air mancur ya sahabat. Apalagi gitu ya. It makes sport of water, well known to all to be the foundation of life. How wicked. Pondasi kehidupan, aneh-aneh aja dari sahabat ya. It's rumored that its enchanting nature grants wishes to those who sacrifice a few coins. Ada itu yang mengatakan bahwa apa sih yang nature? Sekali lagi ya, saya cek dulu. Saya cek dulu ya Google. Nature. Itu kalau sampai alamiah kita bisa berharap berapa hal kita mau bangun baru kau air mancur rujuk apa ya?
Then I must try it for myself. Coba. Serius, lu mau masukin koin ke situ gitu. Bocok. Fortunately, I anticipated this and brought a good supply of coins. Supply of coins, ya? 2,000 of your 500 yen coins, to be exact. Gila. Dia mau masukin ke situ, 2,000. 2,500. Dengan koin 500, totalnya 2,000 gitu. Lalu, izinkan saya sentuh dulu sedikit ya. Ah, dah, lanjut. I shall make an opening bid to the fountain spirit of 1,000,000 yen. Gile. Jadi lu mau masukin koin total 1,000 yen gitu. Gile. Bener-bener dimasukin lo koin itu. Kok gimana ini? Elizabeth. Nah, begini gue ini temen-temen ya. Gak bisa kita ampun gitu loh. Berharap banget kelebihan gitu loh ya. I was so caught up in the excitement of tossing in coins that I hadn't given my wish any thought. Ya, lo terlalu ini apa sih, terlalu excitement, nah, apa sih, kayak perhatian gitu loh. Oke, excited kayak tertarik kali ya. Bener sih itu kali ya, aduh, gue ngaco nih orangnya. This won't do. Ya, gak mungkin lah. I shall give it more careful consideration before I return here in the near future. Aneh-aneh sih lagian ya, aduh. Pengendus juta gitu loh. Gak juta sih, 1,000 yen. 1,000 yen itu apa ya? Ngapain lagi nih ya? Itu kata mereka doang tuh, lupa sampai opo ya. What is this facility here? Apa ini? There are some stern-faced gentlemen inside. Ada orang yang gak enak. Gak mungkin. Itu kantor polisi yang sabet. Aduh. His photographs displayed so prominently. Dan most wanted reward. Data tuh akan dicari ya. Dicari sama tuh harganya gitu. Kalau dulu kan ada tuh istilah jadi harus dicari nih. Lu bisa nyerang ini udah begini. Kalau sekarang gak gitu pak. Sekarang gitu langsung hidup yang ada. Correct in thinking of these as your version of my subjugation requests. Aneh sih ini yang sahabatnya bener-bener ya. Lalu pada kan jam lu mahal itulah. Nah cowok yang ada ya. I see. So they must be captured alive. Kalau aku ngerti, jadi mereka harus tangkap hidup-hidup. Ya iyalah, sama juga orang dicari. Apa dikasih hasil, dikasih pengandalan kayak uang atau apa segala macam lah. Itu harus tangkap hidup-hidup gitu. Kalau kagak ya kagak enak, kagak bentuk. Tapi ada kita malah janji hukum balik gitu. You've sated my curiosity. Oke, ya, aku ngerti ya, sabar. Aduh, apa lagi ya, sabar? Aduh, gapteknya tuh kelewatan. This edifice over here. Dipisnya, apa lah ya dipisnya? Bentar ya temen-temen ya. Oh, dipis itu bangunan atau bangunan. It can't be. Is this a club? Ini? Apa ini? Ini club? Dancers, dictated by the sway of one's inner passions. A subterranean garden of uninhibited spectacle. Ya, ini emang tempat dancer, sahabat. Tempat apa lagi? Aduh, gue udah gak ngerti sama dia. Masa ketu? No, it's not closed for business now, is it? Iya, kok itu kayak malam, Elizabeth. Kamu mungkin mukanya pagi-pagi. Ya Allah. Gak
accepting the Edifying Tablet Smash as a Kikibana. Such a pity. I had hoped to join in on the wild ritual. Ya, bukan itu ayah sabet sih ya. Buat teman-teman yang gak tahu Cup, saya di Google aja pokoknya ya. Kenapa? Saya gak mau jelasin. Pada intinya, kita tahu ya. Cuma kayak gitu. Kalau udah tahu, kalau tahu, kayak cek Google aja. Bagian aneh-aneh gitu ya. Wah, oh, kian. Dah. Aduh, fine lah gitu ya. Random. Sabit, and then random. Ooh, that was quite satisfying. Oh, yeah. Itu tuh sangat memuaskan. Satisfying, ya. Satisfying tuh kalau salah memuaskan ya. Overwhelmed. Everything looks so new and inviting. Everywhere I look, something catches the eye. Pada intinya tuh dia kayak senang gitu diajak ini gitu ke kota kita gitu. Iyalah, kan ya gimana sih teman-teman bayanginnya? Misalnya gue dari desa atau teman-teman dari desa ya, tiba-tiba datang ke kota gitu. Oh jadi gini ya kota ini. Apalagi kalau udah ke luar negeri. Wow. I'm out. Apa-apa lah. Cuma beberapa. Hanya beberapa. Apalagi bisa lihat apa lagi. Kembali kepada punya masing-masing. If you wouldn't mind, perhaps you could recommend our next activity. Jadi, dia gak cuma pengen jajan kaki doang gitu. Mau jajan lagi. Karaoke, Dad. Karaoke. 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 Karaoke lagi ada, salah. The place where one can challenge even professional singers at the touch of a button. Tempat untuk penantang para penyanyi profesional. Lucu sekali ini ya. It seems the time has come to show you my hidden talents. Sepertinya seperti apa sih datang ya panitia yang datang ke karaoke tuh orang yang nyanyi yang bisa nyanyi tapi itu kayak dipendem gitu kalau ya itu cuma sebagai lagi kalau emang aktif diajak ke dalam gitu nyanyi gitu itu hanya opini gue kembali hanya opini ya teman-teman ya. Excuse me. Would you mind waiting for a moment? Aduh, mau ngapain Elizabeth? Aduh, udah aneh-aneh lagi. I wasn't aware that there was a fountain on this side as well. Ya, dia mau dia ke air mancur yang di samping itu. Dia bilang masukin lagi. Bener lo masukin lagi luangnya. Yet another fountain on the opposite side. Elizabeth, aduh, gimana? Ini, dong lihat Elizabeth lain orang minta ampun gitu. I see. So this place is host to a trinity of fountain spirits. Bukan, aduh, kan tempatnya jiwa-jiwa Elizabeth. Aduh, gimana mudahkan ya? Ya, betul. I apologize for the wait. Let us continue. Ya, ayo kita lanjutin. Jangan-jangan lagi ya, sahabat ya. Aduh. Jangan-jangan lagi. Gimana ya? Thank you for the invaluable experiences you've shared with me today. Ya. Aduh, makasih ya buat pengalamanku, buat ngasih pengalaman-pengalaman tentang tempat kamu gitu. Tadi, ya, sama-sama Elizabeth. I consider this mission fully accomplished. Ya, ini sudah terpenuhi. This may sound forward, but I'd like to accompany you again sometime. Ya, ini mungkin ke depan apa sih?
kamu dirimu lagi. Suatu waktu ya, kadang atau satu waktu ya. Ya. Ayo kita persatu lagi sampai gede ya. Cukup kenalanmu gitu loh. Udah. Cukup press ya. Nah. Please. Dia masih mikirin air mancur itu gitu. Gue udah gak ngerti. Dah. Ah. Oke. Okay. Reward ya. Kau bisa membuka kupo. Oke. Accept your reward ya. Udah selesai. Gua kagak ngerti sama sahabat, ternyata noranya segitunya gitu. Gua main ini cuma bentar, gak lama sih. Udah lah. Pusing gua. Aduh, gimana itu sih temen-temennya. Noranya minta ampun gitu. Ini saya katanya kagak lihat kali ya. Oke, kita kemana ya? Saya belanja dulu ya, bentar ya. Oke, kita sudah kembali. Jadi kita langsung ke kota sebelah ya. Kota sebelah. Oke, coba kita ya, cara dengan si kakek. Gue tau bisa ya. Ini baik orang random. Soalnya pada random. Coba kita ini ya, cara dulu dengan kakek, gue tau bisa. Oke, coba kita bisa ke kakek ya. Kakek. Oke, ada orang aneh ya. Kita gak aneh kakek, aduh ya. Satu. Oke. Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu kalau aku sedang mencari sesuatu? Apa kau mencari ini? Mempunyai telekinesis? Tidaklah. Aduh. Dia kaget ya. Aku mencari kacamataku. Padahal kan kacamata dia pakai gitu. Lucu. Cari dompet, cari, tiba-tiba. Oh, gak mungkin, tunggu. Kita cari apa ini? Oh, halo, toko ini. Oke, okay. Three on the ground. Jadi luas. Oh, itu kau? Itu dia yang balon dompetnya kakek ya. Oke, okay. Enggak, ini bukan. Apa sih dompet mas? Tapi aku bukan dompet yang berharga gitu ya. Kembali. Ini sih. Apa sih kau mulai baru? Siapa kau? Who are you? Aku dari Prancis. Oke, namaku Andre Lauret. Dan kau, baik panjang banget. Tapi panggil aku Bebe. Ya, panggil aku Bebe. Oke, nonton kamu juga. Oh,
soal ekonomi ya. Oke, bye bye. Ya, sudah menggunakan tombol. Aduh, dia sepertinya orang menarik ya. Ya, tapi aku sudah menemukan dompetku, jadi aku nggak perlu khawatir. Ah, ini dia, aku tahu, ini pasti. Oh, sayang, tentang kunci. Apakah itu kunci ya? Ayo sayang, kau tahu kan itu kunci, kunci mobil anak, mobil anak kita, tandun. Iya, kita mengatakan aku semacam menggunakannya. Aku nggak pernah dengar tentang teriak atau tentang suara mobil gitu kali ya. Mobil yang kencang dalam waktu yang lama. Cuma aku tahu gitu. Ah, janganlah sayang. Sorry. Jadi dia masih ada rasa dengan anaknya ya. Kenapa harus dalam mobil gitu? Apa ya, ini agak nggak boleh salah nih ya. Apa kenapa kau takut nggak sih kau sama teman ada kakeknya atau punya nggak enak dengan mobil? Apakah aku menakuti? Enggak kok, enggak kau nih nggak menakuti sama sekali. Oh, anak kita. Mungkin aku sudah bilangmu padamu sebelum ini, tapi dia telah tiada. Oke. Saat sedang bekerja, dia sedang dalam insiden. Insiden. Oh, di dalam mobil. Setabak mobil pas dia lagi mabok. Oh. Maaf. I'm sorry to hear. Nggak jadi. Oke. Janganlah. Oke. Wah, nggak apa-apa. Oke. Oh, jadi anaknya itu meninggalnya karena insiden dan dia lagi mabok kayaknya. Nggak tahu dia mabok apa pengendara yang mabok nih. Wah, nggak. Hancur sedikit ya teman-teman ya, agak lupa aja. Oke, dan kita berhasil meningkatkan Hero Pet Arcana ya. Oke, sampai level 3 ya. Udah malam nih, udah malam kek. Oke. Oke, karena aku sudah menemukan dompetku, kenapa kita gak makan duluan ya? Makasih telah membantu mencahikannya ya. Oke, dia memberikan kita medisin. Menarik. Bye-bye, selamat menikmati makan. Makan-makan ya, kakek-kakek, nenek, makasih. Ternyata anaknya sudah tiada dengan kondisi seperti itu gitu. Oh, oke, dan menarik. Gak ada Mitsuru, gak ada siapa-siapa. Kita sendirian pak ya, terus sendirian lu. Oke, macam cerita. Oke, gua pikir sudah sampai. Ribet kali ya, atau posisi-posisi kayak gini doang ya? Dah, sampai sini siap ketemu kita pada hari ini. Nah, tadi Mitsuru nggak ada, siapa pun nggak ada, ini sisa nggak ada. Udah, mungkin gue sehari ya, untuk hari ini ya. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! 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 Dadah!